Selamat siang. Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini kita lagi ada pemasangan engine start stop dan pemasangan turbo timer untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011. Nah, ini kita lagi instalasi kabel-kabelnya ya teman-teman. Ini pekerjaannya udah selesai, udah kelar, tinggal dirapi-rapiin aja. Dan untuk ini adalah remote kontrol dari engine startnya. Yuk kita tes gimana sih cara kerja engine start ini. Kita tekan rem dulu untuk hidupinnya, dan kita tahan rem, setelah itu kita tekan tombolnya dan mobil menyala. Wow, mantep nih, mobil udah menyala. Dan gimana sih cara aplikasi untuk matiin mesinnya lagi? Yuk kita coba. Kita balikin lagi kayak tadi, kita tekan rem, terus kita tekan tombol engine start stop. Dan mobil telah mati. Matinya ini adalah tunggu sampai turbo timernya mati dulu. Ini turbo timernya disetel 1 menit. Setelah 1 menit, mobil akan otomatis mati. Dan ini adalah tombolnya, lagi kita instalasi semuanya. Oke ya teman-teman. Dan satu lagi, bagi teman-teman yang penasaran apa sih fungsi utama dari engine start stop dan turbo timer, itu dia. Nanti kita jelasin di video selanjutnya. Yuk, bye-bye.